sekali untuk pembahasan tentang SDS dan juga BPJS. Pak Usman adalah Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik semuanya sering mendengar Jampesmas, beliau ini adalah yang mengelola Jampesmas selama ini, karena Jampesmas selama ini dikelola oleh PPJK di Kementerian Kesehatan. Kalau untuk Prof. Adik ini, beliau lama sekali menjadi konsultan di WHO dari tahun 97 sampai tahun 2011. Pertama di Regional Advisor Staff WHO untuk koordinator penelitian kesehatan di 13 negara di bawah WHO, di kantor WHO Regional New Delhi. Salah satu programnya adalah jaminan kesehatan. Sebenarnya ada empat jaminan yang lain, tapi kalau di judul dalam sembilan ini jaminan sosial nasional yang akan kami sampaikan di sini fokus pada jaminan kesehatan. Yang jelas untuk apa yaitu jadi adalah untuk membayar gaji jaminan. Kalau jaminan kesehatan membayarnya ada pelayanan kesehatan. Kemudian kita diskusikan di sini yang perlu diuji lagi adalah bagaimana menjaga sustainabilitas.